Jenis bisnis apa yang bisa laku setiap hari? Eits, jangan salah paham. Bisnis yang laku setiap hari sebenarnya banyak. Cuma, kamunya aja yang kurang bereksplorisasi. Pasalnya, tidak dapat dipungkiri jika semua pembisnis pasti ingin mendapatkan keuntungan setiap harinya. Apalagi, bagi kamu pembisnis usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Karena jenis usaha kecil memerlukan perputaran uang yang cepat agar bisa berjalan dengan lancar. Ketika perputaran keuntungan lambat, maka semakin besar risiko usaha tersebut mengalami kerugian. Lantas, jenis apa saja yang bisa kamu pilih? Bisnis yang bisa laku setiap hari. Yuk, intip rincian berikut ini. Yang pertama adalah agen sembako. Mengapa? Karena sembako merupakan barang yang dibutuhkan setiap hari oleh masyarakat. Harga sembako di agen jauh lebih murah ditimbang di minimarket ataupun supermarket yang harganya sudah ditambah pajak. Agen sembako juga biasanya dijadikan distributor oleh para konsumen, sehingga produk yang dijual pasti akan laku terus setiap hari, bahkan di hari libur sekalipun. Menu sarapan. Ide bisnis yang laku setiap hari selanjutnya adalah bisnis menu sarapan. Terlebih, budaya orang Indonesia ketika sarapan adalah lebih baik memilih untuk beli ketimbang masak sendiri. Penjual menu sarapan akan lebih banyak dicari justru ketika di hari libur. Biasanya, setelah jalan pagi, olahraga, bersepeda, maupun berbincang-bincang, pelanggan mencari menu sarapan. Dropshipper atau reseller. Menjadi dropshipper atau reseller, kamu bisa mendapatkan masukan setiap harinya. Kamu hanya cukup duduk manis di depan laptop ataupun HP dan mempromosikan barang dagangan. Tidak hanya itu, barang dagangan yang kamu promosikan juga tidak perlu kamu siapkan, karena yang menyiapkannya hingga mengirim ke pelanggan adalah pihak penjual utama. Bisnis buah-buahan. Buah-buahan termasuk makanan yang sudah menjadi kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan vitamin dalam tubuh, sehingga menjual buah-buahan juga bisa masuk ke daftar bisnis yang laku setiap harinya. Namun, karena buah-buahan sifatnya musiman, jadi kamu harus pintar-pintar memilih buah apa yang akan kamu jual. Bisnis sayur-sayuran segar. Selain buah-buahan, sayur-sayuran segar juga menjadi kebutuhan bagi setiap orang setiap harinya. Jadi, menjual sayur-sayuran juga termasuk salah satu bisnis yang laku setiap hari. Layaknya tukang sayur yang keliling perumahan, kamu juga bisa menjual sayur dengan konsep seperti itu. Namun, agar lebih terkonsep, kamu juga bisa jual sayur di rumah dengan jumlah sayur-sayuran organik tanamanmu sendiri. Usaha pom mini. Siapa sangka bahwa buka pom mini bisa menghasilkan keuntungan setiap harinya. Karena bahan bakar termasuk hal yang dibutuhkan setiap hari pula, sehingga pom mini bisa jadi referensi ide bisnis yang laku setiap harinya. Kamu bisa pesan pom mini dan buka usaha kios di pinggir jalan. Bisnis makanan di malam hari. Contoh bisnis yang laku setiap hari berikut adalah bisnis makanan di malam hari. Sebut saja seperti bubur kacang hijau, martabak manis atau asin, sate, pecel lele, tahu bulat, dan lain-lain. Pasalnya, jenis makanan malam tersebut tidak ada matinya. Meski sudah tidak viral di media sosial, bisnis tersebut masih bisa menghasilkan keuntungan setiap harinya. Bagaimana? Apa jenis bisnis yang laku setiap hari yang mau kamu coba? Pastinya juga harus mempertimbangkan dari segi keinginan dan keahlianmu ya.